أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyambung lagi huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-115. Berkata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, Al-Junaid berkata, ketika saya tidur di tempat Sari As-Saqati, tiba-tiba saya dibanguni, lalu ia berkata. Jadi kisah ini melibatkan dua orang tokoh ahli tasawuf, iaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dan bapa saudara dia. Dalam masa yang sama, itulah guru sufinya, Sari As-Saqati radhiyallahu anhu. Kata Junaid, tiba-tiba beliau telah terkejut bangun daripada tidur. Lalu ia berkata, yakni berkata bapa saudara beliau itu, Sari Saqati radhiyallahu anhu, "Ya Junaid, saya telah mimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadaku, 'Hai Sari, ketika aku menjadikan makhluk, maka semua mengaku cinta kepadaku.'" Jadi ini adalah kisah mimpi yang dialami oleh Sari Saqati, bahawa beliau pernah bermimpi seperti yang diberitahu kepada anak saudara beliau itu, iaitu Al-Junaid, bahawa telah bermimpi seolah-olah berdepan dengan Allah. Jadi dalam mimpi itu berlakulah apa yang disebut sebagai berbicara, yakni Allah mengilhamkan berbicara dengan Sari Saqati di dalam mimpi. Jadi kata, "Hai Sari," yakni Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Sari dalam mimpinya itu,
semacam berbicara, ketika aku menjadikan makhluk, maka semua mengaku cinta kepadaku. Allah beritahu kepada Sari Saqati dalam mimpinya. Jadi kata Allah, ketika aku ciptakan makhluk ni, semua kata, makhluk itu kata, aku ni cinta kepada Allah. Ha. Kemudian aku membikin dunia. Ini bahasa Indonesia. Kemudian aku, kata Allah, telah mencipta dunia ini. Maka lari daripadaku 90% dan tinggal hanya 10%. Bila Allah, kata Allah, bila aku telah ciptakan dunia ini, 90% lari daripada aku, kata Allah. 10% je yang kekal berhadapan, menghadapkan dirinya kepada Allah. 90 lagi tu tukar haluan ke lain. Tidak seperti yang dikatakan sebelum itu, semua makhluk mendakwa dan mengaku cinta kepada Allah. Tapi bila betul-betul diciptakan, 90% lagi ke lain. Kemudian aku membuat syurga. Maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu. Setelah itu Allah Ta'ala buat syurga pula. Bila cipta saja dunia, manusia berkejar-kejar orang mengejarnya. 90% duk kejar benda tu, 10%nya hak tinggal tekun menghadapkan dirinya kepada Allah. Itu baru cipta dunia. Kemudian setelah diciptakan syurga, daripada hak baki tu 10% tu, 90% pula daripada 10% tu duduk kejar ke situ, tidak menghadap diri kepada Allah. Kemudian aku membuat neraka, maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu. Hak baki hak tadi tu, setelah diciptakan neraka, tak ada pula 90% daripada baki hak tadi tu. Kemudian aku turunkan bala, yakni Allah Ta'ala turunkan musibah dan bala. Maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu. Hak baki tadi tu tak ada pula 90% lagi bila diturunkan bala bencana. Jadi cuba bayangkan, mula-mula 90%, tinggal 10%. Lepas tu tak ada pula 90% daripada 10% tu. Lepas tu tak ada pula 90% daripada baki tu tu. Lepas tu tak ada pula 90% daripada baki tu. Berapa kepeng yang awak tinggal. Ha. Hanya sisa yang sedikit. Maka aku berkata kepada sisa yang tinggal itu. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada hak baki tadi itu, dunia kamu tidak mahu. Hak mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan dunia, lagi 90% duk kejar situ, tinggal 90%. Tapi hak baki hak, kalau kita kat napih lah, orang beli napih air tu, hak banyak pekat tu, batu kasar, batu halu, ni 5-6 napih ni, hak tinggal ujung sekali tu, air hak putih sungguh. Ha, jadi ibarat agak ni hak baki ujung ni dalam mimpi Sari Saqati. Lalu kata Sari Saqati, kata Allah, ditujukan kepada hak baki tadi tu, sisa. Dunia kamu tidak mahu. Hak mula-mula sekali tu, mentambur dah tu. Syurga juga kamu tidak suka. Ha, sebab bila cipta dunia, lekat 90%. 10 terlepas. Cipta syurga, lekat 90% lagi daripada baki tu. Ha, tapi bagi hak akhir sekali ni,
Allah Ta'ala kata balik, dunia mudambo, engkau tidak mau. Syurga pun engkau tidak mau. Neraka kamu tidak takut. Dari bala musibah juga kamu tidak lari. Neraka mudah takut, bala musibah mudah lagi. Tetap berpaut kepada Allah, berhadap kepada Allah. Apa baki itu? Maka apakah keinginanmu? Kalau gitu benda hak munak. Orang lain bila aku buat dunia dia kejar 90% habis tinggal. Buat syurga duk kejar ke situ 90% dia baki tu, tinggal baki lagi. Hak ujung sekali ni Allah Ta'ala tanya, mun tak hak ni dah lekat baka ni. Hak akhir sekali ni, apa yang kau mahu? Apa keinginanmu? Bagi kelompok yang tersisa daripada semua tapisan-tapisan tadi tu, apa yang kau nak? Jawab mereka, jumlah yang sedikit, engkau telah mengetahui keinginan kami. Jawab, ada pun keinginanku semuanya sudah termaklum dalam ilmumu ya Allah. Kau tahu belaka dah hakikatnya. Aku berkata, aku akan menuankan kepadamu bala. Ini kata Allah dalam bicara mimpi tadilah. Aku akan menuankan kepadamu bala yang tidak akan sanggup menanggungnya walau bukit yang besar. Akhir sekali Allah Ta'ala kata begitu. Aku akan beri balak berat, uji yang berat terhadapmu, bukit yang besar pun tidak mampu menanggungnya. Yang ni barat kau, kalau benda yang besar pun yang hebat pun tak mampu tanggung. Sekarang aku akan bebankan engkau, akan aku uji engkau dengan ujian itu, kata Allah. Sabarkah kamu? Kau sanggup bersabar atau tidak? Jawab mereka, kelompok yang tersisa itu, apabila engkau yang menguji, maka terserahlah kepadamu. Yang ni orang yang jawab ni, sekiranya yang uji tu engkau dan memang tak ada yang lain, maka terserah padamu ialah ya Allah, aku tak kisah. Asalkan daripada engkau lah, daripadamu ya Allah, tak kira lah guna-guna pun, kalau daripadamu aku tak kisah benda. Inilah jiwa yang arif, spirit yang nak diberitahu di sebalik kisah ini oleh Sari Saqati. Pertama sekali yang nak diberitahu bukan ini, tapi itulah intisari dari jiwa yang arif. Sebab begitu, yang ni hanya merasa senang dengan Allah, sama ada dinikmatkan ke atau diuji ke atau apa saja ke, dia merasa senang dengan Allah. Bila diberi nikmat, dia merasa senang, tapi bukan dengan nikmat itu, senang kerana Allah memberi nikmat itu. Bila diduga diberikan ujian, tetap merasa senang. Kenapa? Ini urusan dia, dia yang mengatur, dia yang memiliki, tetap hati merasa senang. Ini adalah kelakuan jiwa yang arif, orang yang merasa senang dengan Allah. Kita ni lain sikit. Kita ni merasa senang dengan nikmat yang kita dapat. Memang bila dapat nikmat kita akan balikkan ia kepada Allah, tapi hakikatnya hati kita ni senang dengan nikmat tu. Dalilnya, bila kita tidak mendapat nikmat atau mendapat sebaliknya dugaan, kita susah hati. Itu tanda bahawa kita senang dengan nikmat. Tapi bagi hati yang arif, yang teguh ketauhidannya, yang mendalam makrifatnya, dia senang dengan Allah. Itulah sebenarnya rahsia hadis Nabi. Dikala Nabi menjelaskan tentang solat, wa ju'ilat qurratu aini fi solat, dijadikan kegembiraan hatiku, kelapangan hatiku, keasyikan hatiku dalam solat, bukan dengan solat. Fi solat, dalam solat,
bukan bisalah. Apa maksudnya? Manusia ini dalam bab ini dia banyak ragam. Kita ragam kita ni puah dengan sembahyang tu. Tapi buat jugalah oleh kerana itu perintah Allah. Tapi kalau boleh pilih, tak sembahyang pun tak apa, mungkin tak apa nak buat mana aku. Kalau dia boleh pilih, boleh pilih. Kadamu lah, kerana yang boleh pilih, nak buat ke tak mau buat. Mungkin ramah pilih tak pun nak buat lah. Kalau dia boleh pilih. Tapi oleh kerana diperintahkan Allah, maka itu dianggap dibuat. Dan inilah yang dikatakan taklif. Hukum taklif. Kita menerima bebanan tu, tapi tetap merasa beban. Kita buat juga, tapi hati menanggung bebanannya. Ini kita orang agama ni. Tapi bagi setengah orang yang dimuliakan Allah dan diterangi hatinya nur, cahaya iman dan tauhid, dia rasa senang dengan solat itu. Andai kata dipilih, solat ni tak wajib, kalau kamu nak buat, dia akan buat. Kenapa? Dia rasa gembira dengan solat. Itu yang lebih baik. Tapi Nabi mengungkapkan lain dari itu. Lain lagi dari itu. Kita mungkin ada yang macam tu. Rasa senang dengan solat. Payah mana pun buat juga. Rohok mana pun buat juga. Keadaan apa pun laksanakan juga. Umur berapa pun tetap melaksanakannya. Bahkan kita merasa kelazatannya, rasa kegembiraan dengan solat. Itu lebih baik daripada hak yang awal tadi tu. Tapi lebih baik lagi daripada hak dah buat langsung. Kita buat dan kadang terbeban, itu pun sudah seribu rahmat. Sudah seribu rahmat dapat melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau diberi merasa gembira dengan solat, itu adalah lebih baik. Tapi Nabi mengungkapkan lain dari itu. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kegembiraan, kelapangan, kebahagiaan hatiku, kenikmatan hatiku dalam solat, bukan dengan solat itu. Tapi apa maksudnya? Dengan Allah ketika aku menghadap diriku dalam solatku itu. Jadi gembira hati Nabi dengan Allah, bukan dengan solat itu. Yang mana yang itu terjadi dalam solatnya. Jadi demikianlah bila saya sebut tentang hati yang arif. Ini bukan cakap dalam-dalam sangat. Benda-benda yang nampak gambar orang mudah. Bukan kita nak jelaskan hakikat-hakikat rahsia yang dicapai oleh golongan arifin. Itu kita tak nak, bukan babnya di sini. Dan kitab Al-Hikam ni tak setuh tentang benda tu. Cuma nak beritahu kelakuan peseng. Bila kita tahu orang ni, tahu, oh aku duduk sin ni rupanya. Itu je, bukan apa. Kalau kita tahu kereta kita tayar bocor, gilah kedai tapung. Itu je, kita ngaji kita ikan ni tahu. Kat mana kedudukan kita ni? Oh aku gini. Tahu. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan ada laluan bagaimana ingin meningkatkannya, ingin memperbaikinya. Itu tujuan kita belajar. Bukan nak teropong orang. Tapi nak tahu di mana kita. Jadi jawab bagi kelompok yang sedikit tadi itu, apabila engkau yang menguji, yani engkau ya Allah, bila engkau yang uji, tak kira engkau beri ke, kau uji ke, maka terserahlah kepadamu. Aku terima je ya Allah, kerana aku tahu datang darimu semuanya. Inilah ehwal orang yang hatinya gembira dengan Allah. Bahasa mudah, inilah hakikat jiwa yang arif. Jadi kalau orang nak mengaku mudah-mudah arif, tengok sini. Sebab itu tasawuf ini, lisanul hal itu lebih banyak daripada lisanul maqal. Kita mungkin boleh berbicara tentang tasawuf maqam yang tinggi-tinggi. Sabar taing, keadaan memberi jawapan, engkau bohong. Sebab tasawuf itu lisanul hal lebih banyak dari lisanul maqal. Mungkin kita boleh bercakap, bahkan boleh mengaku, aku tok wali lah makam beginilah. Tapi keadaan akan membuktikan siapa engkau. Inilah tasawuf, lisanul hal, keadaan. Kadang-kadang kita menceritakan makam yang tinggi itu dan ini, bahkan gaya bahasa itu macam kitalah duduk situ kadang-kadang.
Tapi bila sampai kenyataannya, susah sedikit pun tidak mampu untuk bersabar. Sudah tidak mampu untuk bersabar. Jadi sebab itu tasawuf kita belajar ilmunya ini adalah untuk kita fahami dan untuk kita tahu, oh aku ni gini, macam mana nak cari jalan. Cari jalan. Jadi lisanuhal berbicara. Sebab itu orang arif billah yang alim-alim itu tidak banyak cakap. Tidak banyak cakap. Si arif ni, orang yang menyimpan banyak rahsia-rahsia kerahnian ni, tidak banyak cakap. Tapi kelakuan dia itulah yang menjadi juru bicara. Kita tengok pada makam ramai, kadang-kadang kita ini berbicara tentang, bicara saja tidak masalah, itu ilmu. Tapi pengakuan, kadang-kadang kita membuat pengakuan dakwaan yang tinggi-tinggi, tapi kelakuan kita jauh daripada percakapan kita. Itu masuk lisanul hal. Jadi tasawuf ini, bicara rahsia itu sebenarnya lebih kukuh daripada bicara kalam lidah ini. Itu maksudnya. Nak beritahu bahawa, maksud yang saya nak beritahu, jangan mudah-mudah membuat dakwaan dalam tasawuf. Tok wali lah, itulah, inilah, wakil lah, itulah, macam-macam lah. Kita sajalah orang yang sempurna, kita sajalah orang yang lurus, kita sajalah jalan yang betul, orang lain sebab tak kena. Jangan buat dakwaan itu. Kenapa? Lisanul hal menjadi juru bicara. Kita boleh bercakap tapi orang kau, mu cakap gini, berat nanang mu ni, berat nanang mu ni. Tapi pengakuan kita satu-satunya yang lurus, yang lain semuanya tidak sampai, yang lain semuanya tidak ada erti, yang lain semua itu rendah. Tapi itu lisanul maqal, itu bicara lidah kita. Tapi penentu sebenar lisanul hal. Gerak gerimu bagaimana? Ehwal hatimu bagaimana? Kalau tidak selaras, itu adalah pembohongan. Itu maksudnya. Sebab itu ahli tasawuf yang tawaduk. Kalau guru kami, dia pesan satu je. Orang pernah tanya guru kami, almarhum guru kami. Orang tahu belaka tentang kesolehan dia. Sehingga seorang tokoh ulama Indonesia, seperti yang saya dengar daripada orang-orang yang semasa dengan mereka itu, iaitu juga almarhum Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, ulama besar daripada Indonesia, seangkatan dengan Hamka, seangkatan. Pada waktu dia pergi menemui tuan guru kami di pesantrennya itu, yang asal tujuan pemergiannya itu adalah untuk berdebat, untuk menyanggah tentang pengamalan tasawuf dan sebagainya. Tapi seperti yang saya diceritakan orang, bila dia berjumpa dengan tuan guru ini, tak ada cakap apa, tengok keadaan je, tengok lisanul hal je, tengok. Tak jadi cakap apa satu, terus menjadi muridnya, terus asal mari nak berdebat. Tapi tengok, padahal tak cakap apa satu. Bukan kalau debat ni, debat pun tak dang, cakap gorong-gorong ilmu tak ada, tengok keadaan saja, cukup. Lisanul hal, bicara itu lebih tajam daripada bicara mulut kita ini. Jadi sebab itu, untuk kita semua, orang yang belajar agama, tak kira belajar tasawuf ke, tak belajar tasawuf ke, belajar tarekat ke, tak belajar tarekat ke, belajar kitab ke, tak belajar tarekat ke, tak belajar kitab ke, hindari meremehkan yang orang lain. Hindari memandang kecil kepada orang. Hindari memandang buruk kepada orang. Kenapa? Lisanul hal itu sebenarnya menjadi penterjemah betul atau tidak bicara kita. Kadang-kadang ada juga kita asyik, kita ngaji kitab banyak ni, ngaji kitab banyak ni, lumak kitab ni, lumak kitab ni, kadang-kadang ni mari kok, mari pandang sengit je korang, tengok tengok orang ni sengit, tengok orang ni sengit. Ataupun kita belajar tentang satu ilmu, tentang apa-apa sajalah, amalan-amalan yang kita rasakan sudah berada pada tahapan yang tinggi, pada makamnya, makam ilmunya, bukan makam kesampaiannya, makam ilmunya. Mula tengok orang ni begini, orang ni begini, orang ni tak sapa, orang ni tak sapa. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Almarhum tuan guru kami, tak ada saja selingang. Apa yang baik kita boleh ambil manfaat. Bila orang tanya dia, wahai tuan, tuan ni orang tahu belaka tentang kesolehan dan sebagainya.
di mana kedudukan tuan dalam tingkat kewalian? Oh, tanya gitu no. Tuan ni wali pesen mana? Kelah mana wali? Tanya tuanku. Oh, orang tahu belaka tentang kesalahan, tapi kita nak tahu ni, peringkat mana tu wali ni? Wali abda ke, wali aktor ke, tak kira lah. Oh, wali pesen wali mana ni? Tapi tuan guru kami jawab macam mana? Dia kata gini, dia kata, tu tengok tangga tu, tangga. Ha, tangga tu, ia tingkat-tingkat tu. Ha, ini tangga tingkat ni. Kalau abah, itu tuan guru kami membahasakan diri sebagai abah. Kalau abah, ini yang di bawah, ini. Tangga yang paling bawah sekali, ha, ini abah di sini. Ha. Begitu baca, bicara orang-orang arif, seperti itu. Sehingga dia berpesan, jangan kita merasakan kita lebih baik dari sesiapa pun. Seperti itu pesan. Ha, jadi yang saya nak beritahu tadilah, yang arif itu adalah ehwal, ehwalnya. Dan inilah adalah alamat kearifan, iaitu orang merasa senang dengan Allah, dinikmatkan atau diuji, tetap senang dengan Allah. Ha. Yani berbuatlah sekehendakmu. Berbuatlah sekehendakmu. Yani engkau ya Allah, sekiranya ujian itu datang darimu, terserahlah ya Allah, semua itu urusanmu. Kembali semuanya itu kepada Allah. Inilah jiwa yang arif. Baik, maka mereka itulah hambaku yang sebenarnya, kata Allah. Inilah hambaku hak sebenarnya. Hak lain, kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang bahkan banyaknya, yang lebih banyaknya badan kita yang beribadah, tapi hati kita entah ke mana perginya. Hamba yang jujur, hamba yang sebenar, orang yang ibadahnya bukan saja badan, tapi hatinya juga ibadah. Itulah hambanya. Kalau dia sujud, hati pun bersujud. Kalau dia membaca pujian terhadap Allah, hati juga memuji. Kalau hati badannya rokok, hati juga rokok. Itulah hambanya. Tapi dikala badan kita bergerak dalam ibadah, hati entah ke mana, itu bukan hamba namanya, itu buruh paksa. Buruh paksa. Hatinya tidak mau, tapi badannya terpaksa mengikuti, tapi hatinya tidak ada keinginan. Itu bukan hamba, tapi itu adalah buruh paksa. Jadi sebab itulah ahli tasawuf menganjurkan kita supaya memfokuskan hati supaya dibetulkan. Sejak bila? Setelah selesai pengajian ilmu? Tidak. Dari permulaan lagi. Kerana kewajipan solat itu sudah terkena kepada kita sejak kita balik. Dan bila kewajipan solat sudah terkena kepada kita, maka menghadirkan hati itu sebagai ibadah itu, bukan saja badan, itu juga suatu tuntutan sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-115. Jadi sebab itulah saya beritahu, kita belajar kitab ikam ini untuk kita tengok kita ni duduk mana. Oh, dan tahu hala tujunya. Oh, sini nak pergi sini. Itu tujuan kita mengaji kitab ikam ini. Adapun kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-116, man zanna infikaka lutfihi. Ada silap baris tu dalam kitab saya ni, silap tashkil baris. Man zanna infikaka, bukan infikaku, infikaka lutfihi an qadarihi fazaka likusuri nazarihi. Ini kalam hikmat untuk memahamkan kita tentang rahsia kejadian. Kita ilmu yang banyak membahaskan tentang rahsia kejadian ni ilmu tasawuf lah. Kalau fiqh dah banyak faham dah ni lah. Kalau usuluddin membahaskan kewajipan percaya kepada qada qadar. Tapi memahami kejadian dan macam mana nak menghadapinya, itu bahagian tasawuf. Percaya ada qada qadar, itu bahagian usuluddin.
Apa sikap kita terhadap kenyataan qada qadar? Nak buat guana? Apa yang sepatutnya persediaan kita? Apa yang sepatutnya kita lakukan? Itu bahagian ilmu tasawuf. Ini dia. Jadi apa kata Syekh Ibn Atha'? Sesiapa yang mengira terlepasnya hikmat kurnia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan kerana piciknya, yakni sempitnya, pendeknya, dangkalnya pandangan imannya. Pertama sekali, keyakinan kita menyatakan Allah Ta'ala lah yang menetapkan segala kejadian. Itu perkara yang tidak dapat disangkalkan, kerana itu adalah salah satu di antara tiang-tiang keimanan kita. Semua orang yakin perkara ini sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin tetap meyakini bahawa segala kejadian yang berlaku itu ada takdirnya, ada ketetapannya, dan ketetapan itu adalah berstatus rahsia. Inilah kewajipan kita meyakini. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Engkau percaya kepada ketetapan Allah, yakni sudah ada ketetapan sejak bila? Azali. Sama ada baik atau buruk, baik ke atau buruk, cuma tinggal lagi ini adalah rahsia Tuhan. Rahsia Tuhan, kita tidak tahu ketetapan apa yang akan mengenai kita selepas ini. Kita tidak tahu. Cuma syarat juga datang dari Allah, perintah supaya kita melakukan itu, melakukan ini, tapi tidak mempersoalkan ketetapannya itu. Kita tidak disuruh mempersoalkan, cuma disuruh yakin apa yang berlaku sudah ada ketetapannya. Apa yang akan berlaku tidak disuruh cari, cuma disuruh supaya melakukan ini, melakukan ini. Perintah Allah supaya melakukan itu, melakukan ini, mengusahakan itu, mengusahakan ini, itulah yang dinamakan syariat. Perintah Allah. Adapun ketetapan yang ditetapkan untuk hambanya, itu dinamakan hakikat. Dua-dua ini datang dari punca yang sama, datang dari Allah. Tidakkah kita perhatikan firman Allah? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ha, tengok. Yang pertama itu syariat. Hendaklah kamu bersabar. Berusahalah untuk bersabar. Cari jalanlah supaya kau dapat bersabar. Usahakan supaya dapat bersabar, dan bersabarlah bila menghadapi sesuatu. Perintah syarak. Tapi dituruti dengan kenyataan hakikat. Wama sabruka illa billah. Kamu tidak mampu bersabar kecuali dengan taufik hidayat Allah. Ha, itu bahagian hakikat. Ha, inilah dua perkara yang perlu diadu, perlu disekalikan, perlu dikukuhkan. Bahagian kita mengusahakan, mencari jalan. Bila berlaku, selesai. Inilah takdirnya. Tapi kita hak bila berlaku tu, kita nak pergi ogeh lagi tu. Ogeh ke mana? Pagar tu pagar kemah keming. Tiang tu hak pasok bumi dah. Tapi kita hak pasok ni. Kuana gini-gini. Oh, nak pergi ngejah lagi pagar. Pagar hak tanang dah tu. Pagar pula dah. Tiang hak tanang dah tu. Sudah tertanam. Jadi, kita ini disuruh mengusahakan. Bila sampai masa, yakin. Itu sudah ditakdirkan Allah. Cuma tinggal lagi jalan, cari jalan. Guana nak selesai, apa lagi yang boleh diselesaikan? Tapi apa yang sudah ditetapkan, itulah yang kita disuruh menerimanya. Itu sudah, itulah nyata ketetapan Allah. Cari jalan tetap cari jalan lah. Tapi bila jadi ni, dia yang kata apa? Itulah yang sudah ditetapkan. Tapi sikap kita ni, kita kadang-kadang kita pakai blazer, borong. Nak pergi sodok lagi ni. Tiang pacok mulut ni, sodok lagi. Memang patah gigi blazer tu, mana boleh. Hak suruhnya pergi perhati kasang lain tu, jalan lain, hak lain-lain lagi tu, hak tak ada tiang ni.
Ibaratnya apa yang sudah ditakdirkan Allah, kita disuruh menerimanya. Tinggal lagi kalau kesilapan kita, bagaimana nak membaikinya. Kalau ada apa yang kurang, bagaimana ingin disempurnakan. Kalau ada apa yang boleh menjadi pengajaran untuk kita, gunakan dia untuk menghadapi di waktu-waktu yang lain lagi. Tapi apa yang sudah berlaku tetap perlu diterima. Tapi kita ni lain guna. Tak nak tidur malang, duk mikir ni, oh, apa gini, apa gini. Atau jadi dah tu. Atau jadi dah tu. Guna gini, guna buat apa gini, gini. Kalau sebab apa, kita nak ambil hikmah lain. Oh, apa sebab kejadian ini? Lain kali aku dah kena lagi lah. Itu tak apa. Ni menyesali apa yang sudah terjadi. Menyesali dengan erti semacam ada makna membantah takdir Allah. Inilah yang buruk. Merenunginya, mengambil intibah darinya, itulah yang patut. Itulah yang patut. Sebab itu para salihin, sikap dia macam mana? Tidak pernah membantah takdir Allah. Tapi tidak pernah menyalah, tidak pernah mengalah dengan takdir. Ini sikap para salihin. Takdir tetap tidak pernah dibantah, tapi tidak pernah mengalah. Dia nak membuat sesuatu, pap jadi gini, terima, sudah ditakdirkan Allah. Tapi tidak mengalah, tetap dicari usaha-usahanya, jalan-jalannya. Tapi bila sudah terjadi itu, diterimanya. Tapi tetap cari jalan lagi. Inilah perihal kelakuan para salihin. Tidak pernah membantah takdir, tapi tidak pernah mengalah dengan takdir. Inilah orang yang faham dalam bab takdir. Itulah sikapnya. Tidak bantah, tapi tidak mengalah. Kita dua-dua. Batoh pun ya, mengalah pun ya. Kena belaka. Bab batoh satu hal dah. Baik nak tidur malam susah. Esok dah buat bedanya mengalah dengan takdir. Bantah pun ya, mengalah pun ya. Dua-dua kena belaka. Kadang-kadang bantah tidak, tapi mengalah. Ini kurang sikit. Terima. Lembek tekuk dah orang. Malah dah aku. Cukup lah. Tengah ni lah. Hadilah. Padang dah ni. Yang itu, tidak membantah, tapi mengalah. Tapi yang teguhnya, bantah tidak, mengalah tidak. Ini jiwa orang yang faham dalam bab takdir Tuhan. Jadi menjadi kewajipan kita meyakininya ada ketetapan. Kemudian yang itu adalah rahsia. Kemudian antara perkara lain yang berkait dengan perkara ini, bahawa apa yang ditetapkan Allah itu ada rahmatnya, ada hikmah kebijaksanaannya. Ini termasuk perkara-perkara yang perlu kita yakini. Kerana Allah Ta'ala itu antara namanya Ar-Rahman, antara namanya Al-Hakim. Apa erti semua ini? Apa erti semua ini? Adalah untuk keyakinan kita bahawa apapun yang diciptakan Allah, yang ditakdirkan Allah, tetap ada rahmatnya. Apapun yang ditentukan Allah, tetap ada hikmah kebijaksanaannya. Ini bahagian keyakinan. Sekarang Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan bahagian tasawufnya. Hak tadi itu bahagian akidahnya, bagian tauhidnya. Oh, siapa isyarat dah. Tak ada nak jelas bagian tasawuf dah. Jadi insya-Allah huraian itu agak panjang. Kalau ulah pun sekak jalan tergantung tak sedap juga. Insya-Allah kita akan sempurnakan ulasan ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum.